Sebuah makam misterius menggegerkan pengunjung kawasan wisata Gunung Ijen. Makam itu muncul setelah ada pembangunan perluasan jalan menuju tempat wisata alam Ijen, sisi Banyuwangi. Makam misterius Gunung Ijen yang viral di media sosial berada di sisi kiri jalan dari Kabupaten Banyuwangi. Makam itu hanya sekitar 5 meter dari jalan raya, sehingga mudah terlihat oleh warga yang melintas. Anehnya, mereka mengaku tidak pernah melihat makam misterius itu sebelumnya. Ke sini nih. Ya, waktu itu kan heboh di sini. Saya dengar-dengar dari orang-orang itu katanya ada kuburan di sini itu. Lagi heboh di sini soalnya. Makam misterius ini sebelumnya diduga tertutup semak belukar dan baru terlihat setelah perluasan jalan menuju tempat wisata alam Gunung Ijen. Kedua nisan makam dibungkus kain kafan dan dikelilingi pagar bambu. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pemerintah desa setempat tentang makam misterius itu. Apakah makam manusia atau hanya ornamen untuk mengingatkan pengendara yang melintas agar berhati-hati di jalur tersebut? Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, Anyus melaporkan.